Jangan dilakukan. Hai bunda-bunda, ingat ya bun, bayi menangis atau rewel itu bukan cuma karena dia lapar ya bun. Bisa jadi yang pertama dia mengantuk ya bunda. Yang kedua, adik pengen digendong dan merasakan kehangatan pelukannya bunda. Yang ketiga, bunda-bunda bisa mengecek perut bayi kembung atau tidak. Yang keempat, bunda-bunda harus rajin-rajin mengecek popok bayi setiap 6 jam supaya mencegah ruam popok pada bayi. Stop memberikan NPASI kepada bayi sebelum usia 6 bulan ya bunda-bunda. Bye-bye.